Oke guys, nah apa belum kabar kawan-kawan? Nah udah lama ya kita udah nggak upload video. Pada hari ini Senin ya, Senin tanggal 15 kita akan melihat MPLS SMP Negeri 1 Batang Cenaku. Dan ini posisi kita sudah di lapangan dan ini siswa-siswi yang akan mengikuti MPLS dan dibantu oleh ketua OSIS dan anggota OSIS-nya yang ada di SMP 1 Batang Cenaku. Nah, ini sekarang lagi mempersiapkan untuk upacara bendera. Mereka dikasih waktu 10 menit atau 15 menit gitu ya. Nah, setelah upacara hampir selesai, di sini ada yang namanya simbolis bahwa MPLS SMP 1 telah dibuka secara resmi oleh kepala sekolah. Dan kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari sampai dengan hari Rabu besok. Nah, setelah selesai upacara, selesai simbolis MPLS tadi, maka sekarang saatnya memperkenalkan para guru dan staf tata usaha dan kepala sekolah memberikan informasi letak kantor dan ruangan lainnya. Dan ini adalah wajah-wajah guru SMP Negeri 1 Batang Cenaku. Oke. Nah, ini sekarang kita posisi masih memperkenalkan diri kita kepada siswa dan memberikan informasi tentang siapa wali kelas mereka. Tiba juga ini di pembagian kelompok ya, pembagian kelompok. Jadi karena siswanya banyak, maka akan kita bagi kelompok. Nah, tiap kelompok ini nanti akan dikasih ruangannya tersendiri-tersendiri. Di mana satu kelompok itu ataupun satu ruangan itu terdiri sebanyak 33 atau 35-an per ruangan ya, per ruangan. Jadi OSIS-nya nanti kita bagi, tiap ruangan itu ada 3 atau 2 OSIS. Dan ini ialah jam pertama ya, jam pertama di mana di mana guru ataupun pemateri dari guru menjelaskan tentang tata tertib sekolah dan bullying ya. Ini lagi menjelaskan dan membukanya dengan sangat semangat supaya siswanya tidak membosankan. Singkat juga ya, singkat. Tadi banyak yang nggak ke video, yang nggak ke tag ya kan. Jadi ini sedang melakukan game permainan karena ini di jam terakhir supaya mereka tidak ngantuk. Jadi seluruh ruangan seperti ini mengadakan game permainan menghibur, kemudian
supaya siswa lebih rileks lagi dan tidak takut untuk apa namanya beradaptasi bersama teman-teman barunya ya. Dan silakan teman-teman tonton video ini saat ice breakingnya berlangsung. Jawabnya door, misalnya jawab 3 baru kamu kalah. Mulai dari sini. 1 Oke teman-teman, untuk videonya cukup sampai sini ya. Kita lanjut next time dengan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.